Selamat siang guys, saya sekarang berada di Jalan Kendedes ini. Selamat siang. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Rifai. Pak Rifai, ya. Selama ini gimana Pak untuk penjualan Pak? Untuk sementara waktu ini adalah memang susah. Semenjak terjadinya Corona ini memang susah sekali nyarinya itu. Sampai berputar, pokoknya nggak seimbang. Tidak stabil dengan harga barang yang kita jalan sekarang ini. Tapi terpaksa lah bagaimana harus kita harus jalani aja ya. Yang penting kita ikhtiar Pak. Yang penting kita jalani, masalah yang mengatur itu adalah sudah ada yang di atas itu Pak ya. Maka yang penting kita sehat selalu. Ya kadang-kadang pokoknya enggak pernah apa. Yang penting untuk mencukupi mama sekarang ini untuk harga pergi ke pasar. Untuk besoknya ya tinggal 2.30 lagi gitu, untuk sisa. Ini berapa per anu Mas? 30%. Enggak maksudnya? Per mangkoknya berapa? Oh, per mangkoknya standarnya 10.000 ya. Tapi sekarang ada yang beli 2.000. Untuk cilonya ada yang beli 2.000, ada yang beli 3.000. Enggak layan aja ya. Iya. Tapi gimana cuma segitu. Habis ini keliling ke mana aja? Sekarang keliling ke kantor DKP. DKP Batu. Harapan kedepannya biar pulih kembali Bali. Ya, mudah-mudahan Bali ini untuk sementara waktu mudah-mudahan tanggal 11 September ini mudah-mudahan lapangan internasionalnya para tamu-tamu pariwisata bisa buka kembali seperti biasanya yang normal. Dan hotel-hotel semua bisa buka seperti sedia kala karena adalah Bali ini adalah sorotan utama dunia. Oke. Ya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Pak siapa, Pak? Pak Rifai. Terima kasih. Oke, guys, atas laporan kami dari Jalan Kendedes Kute ini bertemu dengan Pak Rifai sebagai pengusaha bakso. Agar bagi masyarakat yang ingin mencicipi baksonya Pak Rifai, silakan merapat ke kedainya Pak Rifai. Sampai jumpa lagi, guys, atas laporan kami dari Media Bayangkara. Agar sekian, Pak. Oke, terima kasih.